Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Qala asy-Syaikh al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa ala manafa'i ruhi fi dalain amin. ثم صبي إذا وقع نشأه على هذه الأقلة ثم صبي kemudian anak kecil إذا apabila وقع نشأه terjadi oleh timbulnya anak kecil itu على هذه الأقلة atas ini akidah. Idza staghala bi kasbi dunya apabila ia sibuk dengan usaha dunia lam yanfatih lahu ghairuha maka tidak terbuka baginya seseorang itu anak kecil ghairuha oleh selainnya selain usaha dunia walakinnahu akan tetapi dia yaslamu akan selamat fil akhirati di akhirat mi'tiqadi ahlil aqid dengan i'tiqad ahli orang-orang yang benar ya. Islam yukallif isyara'u karena syariat tidak memberikan taklif ajnabal arabi orang-orang Arab yang kasar aksara minat tasdikil jazimi bizo'iri hazir aqaidi akan lebih banyak daripada minat tasdiq membenarkan al-jazmi yang pasti bizohiri hadir aqidi dengan zohir akidah akidah ini. Fa'amal bahsu jadi syariat tidak membebani kepada orang Arab yang kasar akan lebih daripada pembenaran yang pasti dengan zahir akidah ini. Fa amma dan adapun bahsu membahas wa taftishu dan meneliti wa takallufu nazmil adillati dan membebani menyusun dalil-dalil falam yukallifuhu aslan maka mereka sama sekali tidak di Allah tidak falam yukallafuhu itu aslan maka mereka sama sekali tidak dibebani ya enggak dibebani untuk membahas meneliti menyusun ya dalil-dalil ya. Jadi sederhana aja sama tadi islam yukallifu syar'u ajla fal arabi aksara min atasdiki ya lebih banyak lebih maksudnya daripada membenarkan yang pasti dengan zahir ini akidah. Jadi yang zahir aja, yang sederhana aja yang dibebani. Makanya belajarnya Pak enggak pakai dalil-dalil. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis ya. Bahkan di awal dulu ya yang namanya akidah itu sederhana. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad segitu aja tuh akidah berkembangnya pemikiran ya dengan berjalannya masa maka perlulah ulama membuat satu disiplin ilmu kalam demikianlah ilmu kalam
yang halus-halus datang. Ya. Awalnya enggak. Nah, sebagaimana dikatakan di sini, Islam yukallifu syar'u ajlafal arab aktsara min at-tasdiq al-jazim bi zahiri hadhihi al-aqaid. Jadi yang sederhana aja. Qul huwallahu ahad. Jadi nah, setelah berkembangnya zaman, ya setelah meninggalnya Rasulullah, ya, nah, di situ mulai banyak fitnah. Syiah mulai terbentuk di situ. Ketika Rasul sudah meninggal, nah, terjadilah peperangan. Fitnah-fitnah terjadi mulai di situ. Perang antara Sayyidina Ali dan ya, Aisyah di sini. Terjadilah arbitrase, ya, gencatan senjata. Nah, di situ mulai itu. Ada yang setuju dengan Sayyidina Ali, ya. Ada yang setuju. Ya, itu mulai terjadi di situ. Nah, itu perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ya. Terjadilah di situ gencatan senjata, ada yang cocok dengan Sayyidina Ali, ada yang enggak cocok. Nah, yang ada yang cocok Sayyidina Ali itu disebut dengan Syiah. Mulai di situ. Jadi awalnya Syiah itu terbentuk gara-gara politik. Walaupun nanti berkembang terus perbedaan fikih, perbedaan akidah itu belakangan. Nah, kemudian setelah itu terbentuklah yang namanya akidah. Ya, ada khawarij di situ nanti. Ada namanya ya Murji'ah di situ ada. Mulai di situ. Terus berkembang lagi nanti ada yang namanya Jabariyah. Nah, nanti ada berkembang lagi namanya Qadariyah. Nah, nanti ada lagi setelah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Yang sampai saat ini kita mazhabnya ini. Ya. Nah, mulai di situ dah tuh ulama membuat satu disiplin ilmu terus berkembang sampai kepada Imam Sanusi, rahimahullah taala. Nah, Imam Sanusi itu mulai memberikan beliau susunan akidah yang begitu, ya, sebegitu. Terperinci, mendetail. Ini yang sekarang ini kita belajar, yang akidah, ya, akidah 50, ya, ada 50 akaid, ya, yang 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jais, 4 yang wajib bagi Nabi. 4 yang wajib, yang mustahil bagi Nabi, 1 yang jais bagi Nabi. Semuanya jadi 50. Akaid 50. Ya, itu ada tuh bukunya Kiai Duswami, itu beliau bukunya tuh. Akidah yang 50. Itu adalah ya, muaranya itu di yang bikin adalah yang susun Imam Sanusi rahimahullahu taala. Nah, itu baru tuh yang detail-detail, kecil-kecil. Orang Arab yang kasar-kasar dulu, enggak, global aja. Karena susah menerimanya. Dan juga belum banyak berkembang di situ orang-orang yang ingin merusak Islam. Sebenarnya mereka sih bukan merusak ya, salah paham gitu ya. Salah paham. Qadariyah, Jabariyah gitu ya. Mu'tazilah maksudnya benar cuma salah gitu ya. Kan enggak bisa kita benerin juga, kita enggak bisa paksa. Ada kan orang yang mengatakan dirinya benar tapi salah. Alhamdulillah. Oh, ya, ini lagi kurang sehatnya. Yang bocah-bocah lagi pada sakit semuanya. Cuma si imam doang yang agak sakit, yang lain pada sakit semua. Mudah-mudahan semua amin ya Allah. Nah, semua santri juga. Wa in arada
dan jika ia menghendaki ayyakuna bahwa adalah ia min saliki tariqil akhirati, seseorang bahwa adalah ia termasuk, ingin termasuk orang-orang yang jalan di jalan akhirat, wasa'ada utaufiku, dan dia ditolong oleh taufiknya Allah, hatta ishtaghala bil amali, sehingga dia sibuk dengan amal, walazama taqwa, dan dia melazimkan dirinya dengan bertakwa, terus dia takwa sama Allah, wa na'an nafsa 'anil hawa, dan dia nahan dirinya dari hawa nafsu, washtaghala birriyadati, dan dia sibukkan dirinya dengan latihan-latihan, yaitu melakukan ibadah, wal mujahadati, dan mujahadah melawan nafsu, dia paksa dirinya untuk ya, ibadah itu. In fatahat, maka akan terbukalah, maka terbukalah, pakai fi'il madi li tahqiq, maka terbukalah lahu baginya abwabun minal hidayati, pintu-pintu daripada petunjuk. Ya. Jadi yang benar-benar tuh. Makanya ulama-ulama malam begadang, kagak tidur. Siang puasa, zikir, masya Allah. Ya. Terus ulama sampai begitu, ulama tuh. Sampai begitu. Nah, kita mau tinggi derajatnya malas banget, tidurnya banyak. Makannya banyak. Ya. Apalagi ya, kalau ulama kan dikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur gitu. Ya. In fatahat, maka terbuka lahu baginya abwaabun, pintu-pintu minal hidayati, daripada hidayah. Makanya banyak tuh ulama yang begitu tuh, yang malam kagak tidur, itu bisa Allah kasih menyingkap rahasia-rahasia alam malakut, kebuka alam malakut, dilihat, Allah kasih kelihatan, Allah tampakkan. Men orang begitu mah gak ngomong-ngomong ya. Ya, kalau kita gak dikasih, karena kita masih ngomong-ngomong ya. Gak kuat. Iya, polnya masih rendah. Wattannya masih rendah. Iya. Taksufu, dia dapat menyingkap an haqa'iki hadzal aqidati, daripada ini akidah binurin ilahiin, dengan nur ilahi. Dikasih sama Allah tuh. Maka timbullah tuh pemikir-pemikir yang namanya Imam Sanusi rahimahullah. Dikasih sama Allah. Ya, jadi dia pionir, pemikir yang ulung, masya Allah, mampu berpikir. Siapa yang kasih mampu berpikir, bisa menciptakan disiplin ilmu? Yang kasih Allah. Yukzafu, dihujamkan, fikolbihi, di dalam hatinya, bisa babil mujahadati, dengan sebab apa bisa Allah kasih? Dengan sebab mujahadah. Jadi bahasanya dengan sebab mujahadah, bukan dengan mujahadah, tapi dengan sebab mujahadah. Allah lihat kesungguhan kita. Jadi siapa yang sungguh-sungguh, Allah akan berikan itu hadiah. Yang main-main, tidurnya melulu, makannya melulu, apalagi ditambahin main melulu, ya enggak dapat. Ah tuh ada tuh dia, Kiai Anu, anak Kiai Anu, santai-santai aja dapat, ya kan, itu mah 1001 yang kayak begitu, enggak semuanya yang kayak begitu, itu namanya khusus. Iya, majzub itu, dipilih itu. Banyak yang begitu kan, ada anak kiai, ini nggak mau ngapain kok jadi ya. Iya, anak kiai lain. Oh kita nggak sumsang sumbel dulu gitu ya.
Tapi yang bagus anak kiai juga mujahadah juga, riyadhah juga. Makanya anak kiai ngajinya pertama sama babanya, selanjutnya jangan sama babanya, pergi keluar. Begitu pula dalam tasawuf sama, torekohnya jangan torekoh babanya aja, pergi keluar. Begitu baru jadi. Jadi ketika kita bersusah-susah, berpayah-payah, bersedih-sedih, bersakit-sakit, baru kita akan bersenang-senang, berindah-indah, baru ngaji bersakit-sakit dulu. Mikirin bacanya apa, mikirin ilmunya apa, mikirin dulu. Nah, ulama begitu tuh, yang makom-makomnya tinggi. Oh, beliau udah sampai aja ya. Nah, itu begitu. Ya. Bisa babil mujahadati, dengan sebab mujahadah tahqiqan li wa'dihi azza wa jalla. Ini tahqiqan, karena memastikan. Ya. Ini untuk, karena untuk memastikan bagi janjinya Allah azza wa jalla idh qala, nih Allah janji nih. Ketika Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, janji Allah. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang berjuang melawan nafsunya, ya, melawan nafsunya, berjuang dia, berjuang walaupun sakit, sabar, belajar sakit, sabar, lapar, sabar, ngantuk, sabar, lelah, sabar, terus dia belajar, terus ini yang makom belajar, makom ibadah, terus dia ibadah, terus makom dua-duanya, masya Allah. Ini 1001 makom dua-duanya, dia ilmu juga, dia ibadah juga, masya Allah, mengarungi dua lautan. Dia mujahadah fina, di jalan kami, pada kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan beri petunjuk mereka itu jalan-jalan kami. Dikasih sama Allah. Bisababil mujahadah, dengan sebab mujahadah. Jadi jangan semua yang santai-santai kamu kira dapat tuh dia. Belum tentu. Ada yang begitu, 1001 tapinya orang istimewa. Makanya ulama malam kaget tidur, coba bayangin tuh, malam kaget tidur, siang puasa. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang begitu? Kagak ada aja ente. Ada, cuma kita kagak tahu siapa aja orangnya. Siapa orangnya? Ada man, kita kagak tahu. Boleh jadi kita kira beliau enggak, ternyata beliau orangnya. Masya Allah. Tiap hari puasa, malam begadang. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena, bukan ilmu hikmah, bukan. Kadang yang begitu ilmu hikmah itu enggak masuk kategori. Kan ada kadang yang rajin puasa ilmu hikmah. Ini bukan hikmah, bukan. Ini kiai ini mah, ulama ini mah. Yang begadang malam, siang puasa, ilmunya jalan terus. Nah itu dia. Wallazina jahadu fina lanahdihim subulana. Oh, beliau orang yang seperti itu kalau berbuat, ya, sesuai dengan isyarat Allah,
Ada isyaratnya bergerak, enggak ada isyarat diam. Tunggu isyarat ntar. Kalau udah isyarat ada baru jalan. Masya Allah. Itu orang-orang sufi. Wahwal jawharun nafisu, itu adalah mutiara yang indah. Mutiara yang indah. Huwa ghoyatu imani siddiqin wa muqarrabin, dia adalah puncaknya iman orang-orang yang siddiq dan muqarrabin. Siddiq orang-orang yang benar ucapan dan perbuatan sama, ilmunya diamalin. Muqarrabin, ini muqarrabin bahasanya adalah orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ibadah, puasa, zikir, apa semua itu adalah pilihan Allah. Ya, dipilih sama Allah. Makanya kalau ada orang yang malas, nangislah. Qobliya ba'diya malas banget dari dulu, padahal udah umur 40. Masih malas aja, banyak nangis sama Allah. Kenapa? Belum juga di mukarrabin ini. Belum juga Allah deketin juga. Banyak nangis sama Allah. Banyak istighfar sama Allah. Puasa masih malas, zikir masih malas, baca Quran masih malas. Tiap hari kagak baca Quran. Bacanya HP. Banyak nangis. Kenapa? Karena belum juga dideketin sama Allah. Wa ilaihil isyaratu, dan kepadanya ada isyarat bisirri dengan rahasia. Allazi yang waqara, yang tenang, fi sadri Abi Bakr Siddiq, yang ada di dadanya Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Haitsu fadala bihil khalq, sekira Allah lebihkan dengan Abu Bakar Siddiq itu akan makhluk. Ya. Jadi Nabi Allah Allah melebihkan Abu Bakar Siddiq daripada makhluk. Dia lebih. Dengan sebab apa? Itu ada itu. Ya. Ada di hati itu. Sungguh-sungguhnya. Makanya Abu Bakar Siddiq enggak ada membantah sedikit pun, enggak ada. Dibilangin ini, iya. Memang itu iya. Kalau kita kan membantah mulu ya. Dibilangin ini. Abu Bakar Siddiq enggak. Kalau kata Nabi ini iya, ini udah. Kata Nabi ini enggak ada membantah. Udah iya aja gitu ya. Jangan bantah-bantah. Tuh, begitu Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau dinamakan dengan Siddiq? Suatu saat Nabi Isra Mi'raj, berita tuh meluas. Yang percaya, iya percaya. Yang enggak percaya, enggak percaya. Yang setengah-setengah, oh itu bisa runtuh. Banyak di situ iman goyang. Tapi datang berita kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau ini datangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada ini aku percaya. Lebih dari ini aku percaya. Apa itu? Nabi naik ke langit cuma beberapa waktu. Berangkat malam, pulang malam. Langit kan jauh banget. Cuma beberapa waktu, waktu sebentar. Abu Bakar Siddiq percaya aja. Dulu belum ada orang naik ke bulan, sekarang udah ada. Dulu belum ada yang namanya helikopter, sekarang udah ada. Dulu belum ada yang namanya kapal jet, sekarang udah ada. Tapi Abu Bakar Siddiq beriman, percaya itu. Makanya oleh karenanya dengan sebab itu beliau dikatakan As-Siddiq. Kita sama guru tuh begitu. Iya aja dibilangin iya, jangan membantah, jangan. Iya. Maafin. Ya iya, ya Allah. Minta bimbingannya. Iya, terusin. Kayak Abu Bakar Siddiq.
Abu Bakar Siddiq, bahkan dikatakan beliau orang yang tidak pernah membantah sedikit pun. Nurut aja apa kata Nabi, masya Allah. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq hartanya dikasih semuanya buat Nabi. Sampai-sampai orang tuanya Abu Bakar Siddiq enggak setuju akan keputusannya. Akhirnya datang orang tuanya kepada Abu Bakar Siddiq, ketemu anaknya Asma. Aku dengar ayahmu membantu Nabi SAW, seluruh hartanya dikasih kepada Nabi. Kata Asma, Asma ini orang yang patuh sama orang tuanya, bantuin Nabi. Enggak benar begitu, enggak. Padahal dia tahu benar. Mana aku lihat, mana di mana tempat naruh uang ayahmu? Ini kata bapaknya Abu Bakar Siddiq, engkongnya Asma. Ini di sini. Langsung Asma ambil batu kerikil, ditaruh di tempat duitnya Abu Bakar Siddiq. Iya. Bapaknya udah enggak bisa ngelihat. Dipegang tuh tempat naruh duit. Oh, benar katanya. Benar katanya. Abu Bakar kagak ngasih Nabi semuanya. Jadi batu kerikil dibilang duit itu. Jadi matanya buta nih, enggak bisa ngelihat. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa yang kamu tinggalkan buat anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita jangan begini, jangan ya. Nah, kalau kita begini nangis udah-udahannya. Punya salah kalau gue tahu, gue gak tuh katanya. Jangan, bukan makomnya. Ya. Tinggalkan buat anak istri kita. Tinggalkan buat anak istri kita, lalu baru kita sedekah. Cukup semua, baru kita sedekah. Jangan kita enggak sedekah. Ada banyak, sedekah banyak. Ada dikit, sedekah sedikit. Ya. Begitu. Tapi ada yang kemarin ceramah, ada banyak, sedekah banyak, ada dikit, sedekah banyak. Saya belum ketemu tuh rumusnya. Wan kisahu dzalika sirri batil kal asrari lahu darajatun bihasabi darajatil mujahadati wa darajatil batini. Dan terbuka rahasia itu. Ya. Bahkan rahasia-rahasia, banyak rahasia baginya memiliki derajat-derajat dengan sekira derajat-derajat mujahadah. Semakin kuat derajat, semakin kuat mujahadahnya, itu orang makin banyak umpama dia ibadahnya, ya, makin banyak tuh puasanya, zikirnya, belajarnya, apanya semua dia kerahkan semua sampai tipis badannya, ya. Benar-benar dia belajar, benar-benar dia ibadah, semakin tinggi dia punya derajat. Wa darajatil batin, dan derajat batin. Fi nazafati wa taharati, dalam bersih-bersih dan bersuci. Amma siwallahi ta'ala, dari sesuatu selain Allah ta'ala. Ibadahnya enggak ada sesuatu selain Allah. Bukan karena pengen dilihat ini, pengen dilihat itu, bukan. Kan banyak kita nih, banyak nih karena pengen dilihat gitu ya. Dilihat HP gurunya, ganti foto gurunya. Ya enggak dilihat, enggak. Ya. Dilihat kita sama calon mertua lagi sembahyang, sembahyangnya khusyuk banget. Takbirnya enggak kayak yang lain-lain. Allahu Akbar. Masyaallah. Oh, di rumah gampang aja, Allahu Akbar. Pakai kaos doang. Di rumah pakai kaos doang. Di musala, di masjid, pojok koko, cakep banget. Juga gini gak dapet. Ya. Jadi yang dilihat hanya Allah aja semata. Jadi kalau kita lihatnya Allah, maka kita bagaimanapun, ya sama.
Jadi usahakan semaksimal mungkin dalam ibadah nih hati kita hanya Allah, enggak ada selain Allah. Wa fil istid'afi bi nuril yaqini wa fil istida'ati, dan pada bersinar dengan nur yakin. Yakinnya hebat, masya Allah. Yakinnya enggak bisa digoyangkan, enggak bisa nih. Ya, udah teruji keyakinannya. Luar biasa, yakin banget. Orang yang yakin banget dari tampang mukanya, dari bicaranya itu bisa kelihatan. Orangnya yakin banget, masya Allah. Wadhalika, ya, katafahutil khalqi, demikian itu seperti berlebih kurangnya makhluk fi asrari tibbi wal fikhi wa sairil ulumi, pada rahasia-rahasia kedokteran dan fikih dan sekalian ilmu-ilmu. Orang kan begitu, dalam kedokteran ada yang tinggi ada yang rendah, fikih pun begitu pahamnya dan ilmu-ilmu lainnya. Enggak semua sama ahli agama ilmunya, enggak. Begitu pula ahli mujahadah, ahli riyadhah, derajat enggak sama semuanya, berlebih kurang. Iz yakhtalifu dhalika bi ikhtilafi ijtihadi, karena berbeda demikian itu dengan sebab berbeda. Ya, bermacam-macam ya, usahanya, kesungguhannya, wa ikhtilafi fitrati fi zaka'i wal fitnati, dan berbeda-beda ya fitrahnya di dalam kepandaian dan kecerdasan. Wa kama la tanhasilu tilka darajatu, dan sebagaimana ya tidak terbatas derajat itu. Fakadzalika hadzih, maka seperti demikian itu pun di sini. Jadi orang itu tinggi derajatnya bagaimana mujahadahnya. Semakin kuat mujahadahnya, insyaallah derajatnya makin tinggi. Dalilnya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana tahqiqan liwahdihi azza wa jalla, itu janji Allah. Makanya ada orang begadang malam, itu ulama begadang malam diusahain dengan bagaimanapun juga, ada yang pakai ngopi, jadi pakai ngopi supaya enggak tidur. Kalau saya enggak pakai kopi. Kalau pakai kopi namanya curang ini ya. Ada apa namanya? Doping. Ya, ada doping. Masalah tuh.